Tim kuasa hukum FPI mendatangi instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kedatangan mereka untuk memastikan pihak keluarga dapat mengambil jenazah anggota FPI dapat berjalan lancar. Menurut versi kuasa hukum FPI, pengambilan jenazah anggota FPI belum diperkenankan pihak rumah sakit. Kuasa hukum FPI Rinaldi Putra memastikan tim kuasa hukum sudah menempuh prosedur hukum yang berlaku untuk pengambilan jenazah, termasuk mendapat kuasa dari keenam keluarga jenazah. Menurut kami, mereka itu sedang menunggu arahan pimpinan aja. Dia mengatakan, sebentar bang, kita nunggu arahan pimpinan dulu bang. Sebab beliau di sini hanya menunggu keputusan dari pimpinannya. Ada dari pihak keluarga, ada yang datang dari Mujahid Faiz. Ada orang tuanya ke sini untuk menjemput anaknya. Sudah komunikasi sama pimpinan ya. Kalau seandainya nggak hari ini, kita nggak bisa dong. Ini kan sudah di dalam Islam itu kan satu hari pun juga udah ini kan. Maksudnya nggak mungkin dua hari. Ya nggak nutup kemungkinan. Makanya kita tetap bertahan di sini untuk meminta jenazah 6 mujahid kita untuk dipulangkan gitu. Sejauh ini emang kenapa? Belum. Sampai saat ini kita belum bisa melihat.